kemudian lanjutan daripada kegiatan rutin kita latihan tausiah. Selanjutnya kita persilahkan kepada Bahrian Nor. Kepada Bahrian Nor, diharapkan maju bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Bahrian Nor dari kelas 2 Ustok dari desa Kambang Ulang. Baik, ulun mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia beserta orang-orang yang mulia. Dan salawat dan salam terhadap junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kita muliakan pimpinan Pondok Pesantren Raudatul Muhibbin, kita doakan semoga beliau dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki dan dimudahkan seluruh urusan-urusan beliau. Amin amin ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian berdirinya ulun di sini dengan maksud dan tujuan hendak bertausiah sedikit tentang istighfar. Jadi istighfar itu diambil dari kata-kata istaghfara yastaghfiru, istighfaron yang artinya meminta ampun. Jadi maksudnya meminta ampun kepada Allah. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 106 yang bunyinya, wastaghfirillaha innallaha kana ghafurur rahima, yang artinya dan mintalah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi karena Allah itu Maha Pengampun, sepantasnya bagi kita agar banyak-banyak meminta ampun kepada Allah di setiap harinya. Karena dalam sehari kita pasti ada melakukan dosa, baik yang disadari atau yang tidak disadari. Contoh yang disadari seperti menjuntan ampun kawan, namun sadar orangnya menjuntan itu berdosa. Kemudian pulang, contoh yang kada disadari kayak menyambati kawan. Kita menyambati kawan tuh sadar kada berdosa? Sadar kada? Padahal menyambatinya sepele aja, tapi kawannya ini tersinggung. Tuh berdosa. Mun kawannya kada merelakan. Jadi banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Kemudian beristighfarnya dalam sehari kurang lebih 100 kali. Sebagaimana sabda Nabi yang bunyinya, wallahi inni la'astaghfirullaha wa atubu ilaihi fil yaumi aktsaru min 70 marratan, yang artinya dan wallah demi Allah aku sungguh meminta ampun dan bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih banyak daripada 70 kali. Meriwayatkan akannya oleh Imam Bukhari. Nah, kenapa Nabi beristighfar jar? Padahal Nabi itu maksum, orang yang dipelihara dari perbuatan dosa. Jadi Nabi itu supaya mencontohkan kepada kita beristighfar, supaya umatnya mengumpati jumlah istighfarnya berapa dan apa-apa yang dibaca. Di antara istighfar yang dibaca Nabi ialah astaghfirullah wa atubu ilaihi. Mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan. Salah khilafnya mohon ampun, minta ampun, minta halal, minta ridha dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, kemudian selanjutnya lagi kita persilahkan kepada kelas 2 atas nama Fadil. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Rizki Fadilah, kelas 2 Wosto dari Desa Bingkulu, kada jauh kada parak Sinija. Jadi amun handak kekawanan handak rumah ulun, rumah ulun selalu terbuka pintunya, amunnya tertutup berarti ulun kadada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Berdirinya ulun di sini hendak betausiah sedikit benar. Sedikit benarnya tuh nanang dicari. Dan ulun beri tausiah ini tentang sedikit ilmu lebih baik daripada banyak beribadah. Dari Abu Umamah Al-Bahili mengatakan bahwa pernah disebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua orang laki-laki, salah satunya ahli ibadah dan salah satunya lagi alim. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keutamaan seorang alim dibandingkan dengan ahli ibadah adalah seperti keutamaanku dibandingkan orang yang paling rendah di antara kalian. Beliau juga bersabda, jarak antara seorang alim dengan ahli ibadah adalah 100 derajat, yang jarak antara derajat yang satu dan lainnya adalah sama dengan 70 tahun yang ditempuh kuda kambing yang cepat larinya. Demikian yang disebutkan di dalam kitab Ihya. Terdapat pula di dalam suatu hadis marfu, majelis fikih lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Dalam hadis lain dikatakan, sepaling baik agama kalian adalah yang paling mudah. Dikatakan pula sebaik-baik ibadah adalah fikih. Dari Abu Dzar mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, "Wahai Abu Dzar, engkau mempelajari suatu ayat dari Kitabullah atau Al-Qur'an lebih baik bagimu daripada melakukan 100 rakaat. Dan engkau pergi mengajarkan satu bab dari ilmu baik diamalkan atau tidak lebih baik daripada melakukan 1000 rakaat, melakukan salat 1000 rakaat." Dari Abu Dzar dan Abu Hurairah, mereka berdua mengatakan, satu bab dari ilmu yang kami pelajari lebih kami sukai daripada 100 rakaat salat sunnah. Dan satu bab dari ilmu yang kami ajarkan baik diamalkan atau tidak lebih kami cintai daripada 100 rakaat salat sunnah. Ada juga pendapat lain mengatakan 1000 rakaat. Bahwa menyibukkan diri dengan ilmu karena Allah Subhanahu wa taala lebih utama daripada ibadah fisik yang sunnah seperti sholat, puasa dan lain sebagainya, karena manfaat ilmu itu merata bagi pemiliknya dan orang lain, sedangkan ibadah fisik yang sunnah manfaatnya terbatas pada yang menggawinya saja. Karena ilmu dapat meluruskan ibadah, jadi ibadah membutuhkan ilmu dan bergantung padanya. Karena para ulama merupakan ahli waris para nabi-nabi dan bukan ahli ibadah. Karena bekas ilmu tetap hidup meskipun pemiliknya telah mati, sedangkan ibadah fisik yang sunnah terputus dengan kematian yang menggawinya. Karena dengan terpelihara ilmu menghidupkan syariat dan menjaga rambu-rambu agama. Keunggulan dan keutamaan ilmu dibanding semua ibadah yang terbatas, yakni yang terbatas manfaatnya. Imam Sufyan As-Sauri dan Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang lebih utama daripada setelah hal-hal yang wajib daripada menuntut ilmu. Sayyidina Al-Imam Abu Ja'far Muhammad Al-Bakir mengatakan, seorang alim yang bermanfaat ilmunya lebih utama daripada 1000 ahli ibadah. Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi mengatakan, satu masalah ilmu lebih baik daripada 100 ibadah. Dan orang yang menuntut ilmu lebih utama daripada orang yang bersungguh-sungguh beribadah sehari semalaman. Mempelajari dan mengajarkannya adalah lebih tinggi dan lebih utama. Dan bahwa ulama adalah manusia yang terbaik, paling tinggi kedudukannya dan paling bagus sebutannya dan paling mulia kebanggaannya. Al-Imam Al-Hasanul Basri mengatakan, bunyi pena seorang alim adalah tasbih.
dan menulis ilmu dan memandangnya adalah ibadah, dan tintahnya bagaikan darah seorang syahid. Dari Abu Hurairah dikatakan, mengajar satu bab dari ilmu mengenai perintah atau larangan lebih aku sukai daripada 70 peperangan di jalan Allah. Imam Sufyan Al-Tsauri pernah ditanya tentang seseorang yang berjuang, apakah itu yang lebih engkau sukai ataukah mempelajari Al-Quran? Beliau menjawab, aku lebih suka mempelajari Al-Quran, karena ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'alama al-Qur'an wa 'allamah. Sepaling baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sampai sini saja yang ulun bisa sampaikan. Salah khilafnya minta maaf, minta ampun, minta ridho dunia akhirat. Sekian dari ulun sendiri tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.